Kalau kita isi minyak dapat barang peraduan, layak dapat cabutan bertuah, tak ada masalah waktu. Nek, yang tak bolehnya kita isi minyak RM40, lepas tu jadi RM42. RM42 tu benda, RM42 tu iaitu barang masuk pertandingan. Oh tu tak boleh. Tapi kalau kita isi minyak 30, masuk 30 dalam taki, dapat barang untuk tandingan, tak ada masalah. Nek, kerana kita tak beli pun barang tu. Nek, ni dia tahu ikut SMS. Macam mana kalau sebelum malam masih berhadap sah, berlarutan hingga ke pagi, jika hari itu bulan Ramadan, macam mana nak mandi wajib? Soalan dia. Dia ni berhadap sah pada waktu malam, malam Jumaat. Jadi esok puasa, katakan bulan Ramadan, lapang Ramadan. Jadi dia bangun lewat pukul 6.30 pagi, lebih daripada waktu subuh, dalam keadaan berhadap sah. Jadi macam mana nak mandi wajib? Jawabnya mandi wajib macam biasa. Sailanul ma' ala jami'il badan, ratakan air sekalian badan, tak ada kena-mengena pun, tak ada masalah sikit. Orang yang berhadap sah mandi biasa tak? Dia bulan Ramadan, bulan Ramadan pun mandi biasa tak? Orang ni dia tak faham. Bak ada orang kata bila kita bangun tu dalam keadaan berhadap sah, puasa kita tak sah. Situ kehir yang sebenarnya sah. Hak ngajar kata tak sah, ngaruk. Faham tak? Dalil ngaruk, Nabi bangun dalam bulan Ramadan dalam keadaan sedang berpuasa. Kemudian Nabi melakukan mandi hadas. Puasa dulu baru mandi hadas. Nampak ayat? Sah tak tu? Sah, orang yang hadas sah melakukan puasa. Tengok yang membatalkan puasa, ada tak hadas besar? Tak ada. Yang membatalkan puasa hadas haid dan nifas. Tengah-tengah puasa pukul 4 petang, nifas. Batal tak puasa? Batal. Walaupun hujung dah 6.45, 6.46 buka puasa, 6.45 terkejut budak main ngecung, tubik haid. Batal tak puasa? Batal tak? Batal. Tapi kalau keluar mani, batal tak puasa? Acik jawab. Tak sengaja keluar mani, tak batal. Yang membatalkan puasa, sengaja mengeluarkan mani. Faham? Neh, sengaja. Sengaja ni dengan perbuatan. Dengan perbuatan. Supaya mani dia keluar. Batal bila keluar. Neh, dengan perkataan, tak keluar mani. Hidup saja dikata ke mani, keluar, keluar, dah keluar itu. Jadi kalau kita berhadap sah malam dengan sebab jima laki bini, kita bangun lewat tu orang subuh dah, kita dalam keadaan junub, sah kita puasa dan teruskan mandi macam biasa. Dia tu juga perempuan yang telah kering darah haid sebelum subuh. Contohnya dia bangun pukul 5.30, berhenti darah haid. Faham? Jadi tak dah nak bangun, Allahu Akbar, sah puasa dia. Walaupun bang dulu, baru dia mandi. Soalan seterusnya. Mata saya